Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gacak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke guys, gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Baik guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian. Di sini judulnya adalah Pembunuh dari Mr. Kokom. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. 2 Mei 2021, 20 Ramadan. Oke. Okay. Jangan lupa sekali ya. Oke, okay, Mas. Oke. Okay. Lim. Ah. Kau buka sini ke buka rumah? Aku rasa aku buka sini kot. Lagipun kerja aku banyak lagi ni. Okeylah, balik dulu. Hati-hati ya. Oke. Okay. Ini dari channelnya Pembunuh ya, guys. Oh, Yayasan Yayasan Maufira. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Tengah buat apa tu? Ada ni ha, mak tengah buat kuih sikit. Alah, kan anak raya ni. Oh, iyalah. Cepat betul masa. Salim buka apa ni? Sempat ke nak buka tu? Eh, sempat je mak. Salim tadi ada beli makanan dengan kuih sikit-sikit. Oh, ya ke? Ha, baguslah. Salim. Salim balikkan tahun ni. Mak ada buatkan kuih kesukaan Salim ni. Jangan tak balik pula. Sepatutnya balik. Tapi itulah. Salim pun tengah tunggu pengumuman dari kerajaan ni. Harap-harap dapatlah. Okey. Mak bukan apa Salim. Mak ni dah tua. Takut tahun depan tak dapat raya dengan Salim. Mak. Jangan cakap macam tu. Okey. InsyaAllah tahun ni kita raya sama-sama tau. Mak jangan risau eh. Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dilaksanakan di seluruh negara dengan larangan baharu berkaitan aktiviti Aidilfitri berkuat kuasa Rabu ini. Semua sektor ekonomi dibenarkan untuk beroperasi. Kau dengar tak tu? PKP lagi? Tahu. Semua sektor dibenarkan operasi. Kita ni dah 2 tahun tau tak beraya. Kau bukan yang tak tahu. Kebanyakan kes bukan datang daripada kita. No. Daripada kes lelaki orang besar. Lepas tu campur lagi kes dari luar negara. Lepas tu yang kena ni kita. Tak ke gila ke? Habis tu kau nak buat macam mana? Aku? Memang taklah aku nak ikut. Orang lain raya boleh, kita tak boleh. Adil ke macam tu? Bro. Kau jangan keruhkan keadaan boleh tak? Kalau okay, semua orang balik, kes naik, kita juga yang susah nanti. Ah, tak ada, tak ada, tak ada. Tahun ni aku nak balik juga. Kau tak balik, ikut sekali tinggal. Okey. Okey. Bro. Tolonglah. Dah banyak sangat orang hilang kerja dan mati sebab COVID ni. Aku tahu. Tapi kalau aku tak balik pun, orang mati juga kan? Okay. Maafkan Salim, Mak. Maafkan Salim sebab tak dapat beraya dengan Mak tahun ni. Salim, janganlah sedih. Nanti Mak lagi sedih tau. Salim tak payahlah risau eh. Mak okey je kat sini. Okay. Esok lusa kalau COVID dah tak ada, Salim balik tau. Mm-hmm. Mak ada simpan lagi kuih kegemaran Salim ni. Mak rindu sangat dengan Salim. Ali mana ya? Dah seminggu ni aku tak nampak dia. Lah, kau tak tahu ke? Dekat pusat kuarantin lah. Dekat positif COVID. Alamak. Ha? Biar betul. Hari tu kita swab ramai-ramai tu. Dia seorang je yang sangkut. Oh. Salim.
Ada phone untuk kau. Okay. Phone kau mati ke? Hello. Hello. Ini Salim bin Abu Bakar ke? Ya saya. Siapa ya? Encik Salim. Encik Salim sabar ya. Okey. Apa? Sebelah Mei Ramadan. Okey. Langgar PKP kan. Alright. Mari bersama Yayasan Maghfirah membantu mereka yang kesempitan akibat COVID-19 sebagai tanda keprihatinan kita kepada mereka. Allah. Alright guys. Dah selesai videonya tadi. Jangan pentingkan diri sendiri ya. Ramai hilang kerja, depresi dan meninggal akibat COVID-19. Betul. Anda mungkin jadi pembunuh tanpa sedar. Alright guys, dah selesai. Yeah. Julukannya ataupun judulnya adalah pembunuh dan mungkin itu juga kenapa tuh dengan PKP ataupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah, karena memang seperti itulah. Ya mungkin kita nggak sadar istilahnya ketika kita positif COVID-19 dan kita duduk kat rumah dan kita balik kampung, kita tak tahu, tak ada gejala dan lain sebagainya. Tapi lepas balik kampung tu kita batuk lah, bersin lah. Kalau kita lagi muda kan, okay, kita macam okay lah, masih fit kan. Tapi mak kita, orang tua kita ni, atuk, nenek dan lain sebagainya, kalau dia terjangkit COVID-19, susah nak tolong kan, sebab sesak pun, batuk, semua ada, demam dan lain sebagainya. Memang betul guys, jangan pentingkan diri sendiri dan jangan pernah kita menjadi pembunuh sebab kita menularkan COVID-19 itu kepada yang lain. Okay. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang dah support channel saya. Terima kasih yang sudah request. Dengan seperti ini, insyaAllah kita semua akan lebih sadar lagi betapa berharganya nyawa, betapa berharganya orang-orang yang kita cintai ataupun orang lain, saudara-saudara kita. Kalau kita ceroboh, kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, tak tahulah kita nak cakap apa. Sebab daripada itu, marilah kita semua menjaga
agar kita ni terselamatkan daripada wabak ni COVID-19 dan juga keluarga kita, saudara mara kita juga selamat. Macam tu. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih juga kepada Mr. Kokom dan juga Yayasan Maghfirah yang bekerjasama dengan Mr. Kokom ni, yang telah membuat kita sadar betapa pentingnya kita untuk senantiasa patuh terhadap SOP dan juga patuh terhadap arahan-arahan pemerintah ataupun kerajaan. Terima kasih dah tengok video ini. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.